gini aja, lu gimana kalau kita kerja sama? Bener nih, Bang. Sama siapa? Sama saya. Kan tadi pertanyaan saya, yeah, gimana kalau kita kerja sama? Kerja sama? Sama siapa? Tanya ini. Saya kira gimana kita kalau kerja sama? Gitu. Sama siapa? Sama siapa? Abang nanya. Iya. Aduh. Sini deh kamu. Iya. Masa dia enggak ngerti nih orang nih? Kenapa? Saya kan tadi bilang, dia kan masuk TV. Saya bilang, gimana kalau kita kerja sama? Iya. Sama siapa? Iya, sama siapa coba? Kerja sama? Oh. Ngerti kan? Iya. Oh, dia jangan ngerti. Jangan. Kerja sama? Iya. Sama siapa? Ya, makan saya nanya itu. Ini aja deh. Gimana? Kita atur strategi, kita jatuhin Wendy. Ah, saya setuju banget kalau ya begitu. Iya enggak? Ajak Ayu. Oh, Ayu? Iya dong. Pacar saya? Wendy kan senang banget sama Ayu tuh. Ayu mah bakal milih saya kalau begitu. Itu aja udah. Ayu mah sekarang. Ya, ayo. Assalamualaikum, Pak Kades. Ini cuma karena gelar haji gue yang bisa menahan lagi. Mama gue udah marah nih. Gue anak gaul begini gak kades. Itu yang tadi nge-vlog. Ya, di konten kreator. Pak Kades dari mana? Abis tampang. Ini emang kalau ketemu gue, mau episode mana juga disuruh nyebut. Kenapa gue disuruh bukan jadi anak gaul? Stop pacar lo tuh. Abro, dia konten kreator terkenal. Dia yang bikin orang jadi terkenal, yang viral tuh dia. Ya apa? Kita diajak kerja sama sama dia. Kita jatuhin Wendy. Nah. Dia mah adil orang. Enggak, aku gak bisa. Aku justru malah mau ngajak Wendy balikan. Karena Wendy sekarang udah ngetop. Aku gak mau lagi sama kamu, Diki. Kamu buang aku mentah-mentah begitu aja. Ya iya, kamu kan makanan kucing. Ngapain aku? Ngapain aku ladenin kamu? Aku pengen minta maaf sama dia. Kan Wendy tuh pasti belum bisa move on, aku yakin. Aku harus balikan sama dia. Karena dia masih cinta, ya Pak Camat. Kades juga belum, udah jadi camat. Udah kita kerja sama. Kamu punya kerja sama apa sih? Kamu ingin apa? Emang kenapa sama Wendy? Kalian gak boleh seperti itu sama Wendy. Kok lu jadi baik sih? Perasaan kemarin lu kayaknya nolak-nolak. Ya karena Wendy kan sekarang udah jadi terkenal. Oh, dasar cewek matre lu ya. Ketika cowok lu udah ngetop aja baru mau sekarang lu. Dasar saya tutup sarden. Bang, gimana nih Bang? Dia gak mau diajak kerja sama nih Bang. Udah jatuhin Wendy. Aku udah janjian sama Wendy di sini. Udah tunggu aja di sini. Nanti juga Wendy kesini kok. Ya udah, kita berdua aja. Udah, kita berdua aja lah kalau begitulah. Udah gak asik nih orang ini diajak kerja samanya nih. Payah lu. Wendy. Apa kau? Bibir kamu habis di filler ya? Bukan. Wendy, Jafar. Oh iya, Jafar. Jafar, sini deh. Itu habis ya. Mau apa kau? Aku nyesel, aku mau balik. Aku sudah berulang kali bilang kamu. Ya maaf. Apa mau apa? Dia siapa? Kamu yang siapa? Aku pacar Wendy. Ini sahabat kecilku. Siapa sahabat kecilku? Kau adalah sahabat yang kecil-kecil aja terus. Tak ajar lo. Kenapa kau? Siri kan? Sini dong, aku mau. Tidak mau. Kasih aku. Kau tahu artinya mata? Kepanjangan mata. Apa mata? Kau tidak tahu kepanjangan mata? Apa? Mata. Meninggalkan aku tanpa alasan. Kau tahu artinya hidung? Ya apa? Hilang di Bandung. Ngapain? Lagi tur sama teman-teman. Misa. Kau tahu Ayu, aku itu laki-laki alis. Hah? Apa itu alis? Alis, aku lelaki ingin setia. Oh, dasar. Kuku. Masih aja. Dasar kamu lidah. Apa? Lilis Dahlia. makan terus ya. Punya makan. Aja terus. Makan terus. Punya aja terus. Terus. Lo baru juga buka. Ih, buka. Nasi dibuka sama dia. Ini nasi beneran loh. Wen. Ini. Apa? Gak apa-apa, om terus aja. Aku duduk juga. Kok kamu deket-deket sama teman aku? Kamu siapa ya, kan kamu cuma temennya. Aku kan ibunya. Biarkan awalnya berteman. Ntar doang.
panas rujak bebek diberbulutin. Japar. Japar, Japar. Jangan mau, pundaknya bau bandeng. Japar. Empel mulu. Namanya iya, kamu kan sudah Japar. Sudah kamu menjauh. Jauh-jauh. Tidak mau. Dong, kasihan dong sama aku. Ayo. Bukan, kamu megang aku berarti tanda kamu masih pengen sama aku kan. Eh, kata siapa? Aku mau buang anakku ini. Japar. Sudah. Aku sudah sama dia sekarang. Hei, kamu, kamu berdua, dia mau ngusilin kamu, mereka mau ngejahatin kamu. Bohong, Wen. Bohong, Wen. Enggak, lu gak ngomong. Lu ngomong kok sama mereka, mau gabung sama mereka. Paham gak ceritanya? Marah sendiri. Dikasih tahu. Sendiri. Dikasih tahu. Ayu malu dan marah bisikin, oh iya. Kamu kenapa baca kulhu? Gua udah ngasih tau yang bener dong. Gua gigit sama dia. Aduh, dibakot sama dia. Sakit banget. Dik, iya beneran bawa bandeng nih. Udah. Aku bilang apa? Ikut sama rencana abang ini. Oke. Dia udah ke... Eh! Kok apa sih? Apa pesen nih, lu bayar sendiri. Kenapa nawarin? Kamu udah diajar kan? Ya. Aduh, lagi. Lu ngapain sih? Pak, kan disini gak apa-apa ya? Lu ngapain sih lo? Dari ini pasti muncul ya orang nih. Tadi muncul karena ini kan kita udah gak di flyover. Iya. Ini tempat angkringan, Pak. Udah pindah. Lu ngapain? Tadi sini ada lu. Biasanya mau makan, masa gak boleh? Ini kan tempat makan. Oh iya. Di sono kan kebon jeruk. Ini beda, ini tendean. Lu ngapain dari sono kemari? Jauh banget. Ya saya emang pengen makan. Orang saya lapar ya. Ini juga usaha istri saya. Istrinya? Iya. Sayang, salim dulu. Salim kamu. Salim ngambil lu. Iya, ini istri saya di sini. Istri. Masa sih? Kalian malah nongkrong-nongkrong di sini. Siapa? Gak percaya gue, Bang. Ika gak ada yang mesen, sayang. Sepi. Sepi. Eh, sebentar, Bang. Ini istrinya. Iya. Berarti memang betul. Kenapa? Kenapa? Laki-laki yang berjuang kalah sama laki-laki beruang. Apa bang? Wah, mau ngasih unjuk apa lagi? Mas jangan asal ngomong ya. Beruang kan? Iya beruang, tapi kan ada dua artinya. Bete, bete, marah. Ya bukannya bete. Tapi beruang berarti punya uang bang. Ya tapi kan saya bisa juga beruang madu kalau kayak begitu. Apa yang bikin kayak gitu? Bukan kesalahan si Jafar. Iya. Kamu lihat di sini ada apa? Ada usus, usus. Usus ada di lantai 12. Cakep. Cakep. Pergi merantau ke tanah seberang. Cakep. Kalian masih nongkrong-nongkrong di sini ya? Atau mungkin ada hubungan saudara, atau mungkin tetanggaan, atau ya friend, kayaknya bisa jadi teman sekolah, atau mungkin baru kenal. Wawancara sendiri, host aja sendiri. Ngomong-ngomong dari tadi di locos mulu. Dari tadi ngomong sendiri mulu.